Assalamualaikum teman-teman. Wah, udah musim pete nih. Oke, hari ini aku mau bikin masakan dari cumi sama pete, yaitu cumi asin, pete, cabai hijau. Langsung aja yuk kita buat. Seperti biasa, di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya. Ada cumi asin 250 gram, ada pete dan bumbu-bumbunya. Bahan-bahannya aku tulis di deskripsi ya. Pertama-tama kita rendam cumi asinnya pakai air panas selama 10 menit. Jadi fungsi perendaman ini biar rasa cuminya itu nggak terlalu asin banget. Terus untuk waktu perendamannya menyesuaikan dengan bentuk cuminya. Ini karena aku pakai cuminya kecil-kecil, jadi 10 menit aja cukup. Tapi kalau cuminya lebih besar, waktu perendamannya bisa ditambah lagi. Oke, ini bumbunya mau aku haluskan dulu. Ada 3 siung bawang putih sama merica secukupnya, ditambah cabai merah secukupnya juga. Jadi ini bumbunya sebagian aku blender biar nanti tuh lebih meresap ke cuminya. Oke, di sini aku mau iris-iris dulu bumbu-bumbunya. Bawang merahnya aku iris-iris. Untuk bawang merahnya nggak aku blender sekalian karena aku lebih suka kalau bawang merahnya itu masih ada bentuknya, jadi nggak hancur lebur gitu. Cukup diiris-iris aja begini. Untuk tomatnya aku iris-iris jadi seperti ini. Ini cuminya udah direndam selama 10 menit. Setelah ini kita cuci bersih dulu. Setelah dicuci bersih hasilnya seperti ini. Karena ukurannya masih besar-besar mau aku potong-potong. Setelah dipotong-potong, kemudian aku cuci bersih lagi, hasilnya jadi seperti ini. Lanjut, kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Tadi bumbunya ada bawang putih, cabai merah, sama merica secukupnya. Kita tumis sampai wanginya tuh harum. Jadi kalau numis bumbu itu harus benar-benar matang ya, biar rasanya tuh nggak anyir langu gimana gitu. Terus kita masukkan bawang merah, kita tumis sampai layu. Kemudian kita masukkan cabenya, daun salamnya, sama tomatnya. Kita tumis lagi sampai benar-benar layu. Terus ini aku masukkan lengkuas. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita masukkan petenya. Untuk petenya sesuai selera, mau seberapa banyak. Terus kita aduk-aduk lagi sampai petenya layu. Kemudian kita masukkan cuminya. Kita aduk-aduk. Terus ini aku masukkan air kira-kira setengah gelas kecil ya. Kita aduk-aduk lagi. Bumbunya di sini aku masukkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1/4 sendok teh. Karena cuminya ini masih ada rasa asinnya, walaupun nggak terlalu asin banget kayak sebelumnya, jadi harus hati-hati ngasih garam. Terus terakhir aku tambahkan kecap secukupnya. Kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita matikan apinya. Oke, cumi asinnya udah mateng. Ini mau aku sajikan di piring seperti ini. Ini cocok banget buat lauk ya, dimakan pakai nasi yang anget-anget gitu. Terus makannya langsung pakai tangan. Tambah sedep. Jadi untuk teman-teman, selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.